Seorang predator anak yang sudah mencabuli 4 bocah di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Modus yang dilakukan pelaku dalam melancarkan aksinya, yakni dengan cara mengiming-imingi korban dengan makanan ringan. Diajak ke rumah kita? Dia main ke rumah. Terus dari main ke rumah? Gagal-gagal kan gagalnya. Dalam kamar, apa galak? Kamar, kamu ajak main berarti ya? Iya, ruang tamu. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku pencabulan terhadap 4 bocah di Palembang, Sumatera Selatan. Najamuddin, nama pelaku, berusia 63 tahun, ditangkap polisi di rumahnya di Jalan Jaya, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Ditangkap tuh gara-gara? Ya. Berapa tahun yang kamu cabuli, Pak? 12. Kasih lagi. Dua lagi? Kasih lagi. Ya, ikan. Bapak sudah berkeluarga? Sudah. Kenapa mau sampai nyabulin anak-anak itu? Tidak tahu, Bu. Anak siapa, Pak? Nama lengkap siapa, Pak? Nama jalan. Anak siapa? Tetangga. Sebelah rumah. Ya. Hebat sekali, Pak. Berani sekali. Umroh, Pak. Diajak ke rumah kita? Dia main ke rumah. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, pelaku sudah mencabuli 4 bocah perempuan dengan modus mendatangi rumah korban sambil membawa makanan ringan dan memberi uang jajan sebesar 2-7 ribu rupiah. Tak hanya itu, pelaku juga melakukan pengancaman terhadap korban jika berani bercerita kepada orang tuanya. Terungkapnya kasus ini sendiri berawal dari keberanian 2 korban yang bercerita kepada orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan perlakuan pelaku yang kemudian dilaporkan orang tua korban ke Mapolrestabes Palembang. Bang, motif pelaku melakukan itu apa, Bang? Terus memutusnya seperti apa, Bang? Dia membujuk korban ya, membujuk korban. Kalau ini dibujuk-bujuk lah, dikasih makan, dikasih ini kan, diajak main-main. Nah, setelah itu dia melakukan si pencabulan yang dilakukan korban. Motifnya apa, pedofil, Pak? Ya, nggak usah disebut pedofil, Pak. Untuk pedofil kita akan tes kejiwaan secara psiko karena memang rata-rata anaknya apa korbannya anak-anak semua nih. Bang, motifnya apa, Bang? Karena nggak punya istri atau udah lama itu atau gimana, Bang? Dia bilang sih ya seperti itu ya karena tempatnya apa mungkin ada kelainan seks juga jelas ya karena ingin melihat anak-anak. Nah intinya itu karena udah usianya teman akan kita dalami lebih jelas secara psikologi, secara psikis terhadap pelaku. Untuk korban kita juga sudah mintakan untuk dua orang tua lebih dijaga. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 76E junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen, kameramen Febri, BBTV mengabarkan. Setelah ada seterobos, terobos, 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 terobos